Semangat pagi semuanya. My name is Kurakuri. Dan teman-teman, hari ini Kurakuri ingin menjelajahi Northern Blood Cup. Dan kalau kalian nonton video ini, berarti antara konten end game-nya Subnautica belum update lagi atau Kurakuri kurang kerjaan aja. Dan di episode ini Kurakuri ini ingin nyari Uranite Crystal sekaligus eksplorasi. Makanya Kurakuri ajak teman-teman kesini aja ya. Oke, itu apa baru kenali? Ouch, nge-lag. Di sini itu ada itu crab squid, teman-teman. Loh, yang paling bikin kita lagi repot. Kita cari mana ini? Uranite crystal. Oke, teman-teman, bentuknya adalah deposit. Oh, bukan, ini gold. Copper gold. Oke, kira-kira di mana Uranite crystalnya? Oh, maaf, ketabrak. Mungkin kalau semakin dalam kita bisa menemukan. Oh my god, banyak juga di bawah squidnya. Oke, kita jelajahi sela-selanya dulu. Kampret. Nggak kena. Kabur boys. Ini apa? Mungkin dalam gini, aduh. Kukuli nggak bisa dalam-dalam. Oh, waduh, ini harus dalam sendiri, teman-teman. Oke, ini gelap banget di sini. Oke, ini nyambung ke Lost River. Lost River gitu. Oke, kita naik ke atas. Oke, nggak ada uraniumnya. Mana ya uranium? Ini apa? Oh, bukan, gel sack. Ini apa? What? Kita cari di mana ya? Oh, ada yang nyelam. Apa ini, teman-teman? Life pod 2. Cekiksa. Cyclops hull model MK1. Part 1. Oke, nggak ada PDA kan? Ini apa? Oh, ini PDA. Ini cuma itu doang kah? Iya, kayaknya itu doang. Nah, sebentar, kita balik ke sini dulu ya bacanya. Oke, kita buka PDA nya mana dia? Data download live port 2. Oh, flotation device failed, mereka tenggelam. Keduanya bakal sepertinya mereka hidup, berhasil hidup, mereka bikin berita, mereka berhasil kabur dan selamat, cuma nggak tahu apakah masih selamat sampai sekarang atau udah mati. Oke, teman-teman, Kurakuri nggak tahu nih nyasar sampai mana ya. Tadi nyari serem banget tempatnya. Nyari uranite crystal nggak dapet, tapi nemu ini tanda-tanda prekursor gini. Coba masuk ya.
Oops. Ada quick quick sockets teman-teman. Tapi kita butuh artifact. Dan kalau Kudi nggak bawa, sayang sekali. Nanti kalau Kudi balik lagi. Oke teman-teman, kalau Kudi udah balik dan bawa purple artifact-nya, mari kita buka. Pasang. Oke. Masih pintunya kebuka. Oke, bisa masuk. Wow. Banyak iron crystal, teman-teman. Kita ambil. Ambil. Ah. Jadi scan ya. Oke. Ambil. Cuma ada iron crystal aja, teman-teman, kayaknya sama ini. Ini apa? Data terminal download. Kita cabut dari sini, teman-teman. Kita selamat. Kembali ke Cyclops dulu ya. Kita ke Blood Kelp Zone lewat kita ke Lost River lewat Blood Kelp Zone ini. Kita coba. Uts, tidak kena. All systems online. Oke, kita simpen dulu iron crystal. Itemnya nggak punya, nggak punya uranite crystal teman-teman. Uranite, okay, engine spot up. Oh. Oke teman-teman, bentuknya kayak gua nih yang ini. Ini teman-teman empat pintu masuk Lost River lewat Blood Kelp. Blood Kelp ini kenapa ini ada deep scum ya ternyata ya. Kudi harusnya nggak usah susah-susah nyari waktu itu. Dan di sini ada blood oil banyak, nanti gampang tinggal ambilin, yang penting cari uranite crystal. Oke, sekarang kita pakai ground suit, ganti subsiat bekerja kopi. Kita berada di Ghost. Oke, ini pintu masuk yang waktu itu kita temuin, teman-teman. Kita cari mana ya? Ada juga naik. Karena tanpa uranite kita nggak bisa upgrade buat brown suitnya, teman-teman. Dia brown suitnya nanti bisa nambah energi sesuai panas, tempatnya makin panas itu energinya makin nambah kencang, yang tentunya pasti jadi berguna di lava zone. Oops, nabrak. Oke, kenapa ini? Oke, teman-teman, ini tempat yang air terjun. Ya. Oke, betul. Kita turun. Oke. Ini ngelek-ngelek, aku dipotong sampai ketemu, teman-teman. Unite-nya. Oke, teman-teman, udah ketemu ini ya, ada di Trick of Dung Junction. Uranite crystal kita sekarang tinggal perlu pasang board. Kita salah board.
Oke, okay, udah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kristal, mantap. 11, teman-teman. Oke, okay, kita coba cari satu deposit lagi, pasti udah cukup buat jangka panjang kalau udah dapat. Welcome aboard, Captain. Tempat ini depositnya banyak ya teman-teman, jadi lumayan memang kalau bikin bisnis ini. Tapi males juga bikin base terus. Oh my god, ada dua deposit di tanah, juga ada yang nempel lagi. Mantap. Kita ambil semua aja ya, tergantung inventory-nya penuh atau enggak sih. Oh, udah hancur semua. Oke, telur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ditambah ini ngeletak. Oh, 12. Oh, oke, okay, satu deposit lagi masih cukup tasnya. Yang terakhir, terus kita balik dan Kuaku ditunjukin upgrade apa sih yang Kuaku mau bikin ini untuk ke lava zone. Oke, saatnya balik. Oke, teman-teman, kita sekarang lagi OTW balik. Dan ini kita lagi melihat pemandangan Blood Kelp di malam hari. Dan dia ada pulau-pulau yang melayang juga. Nah, ini Blood Kelp. Kenapa sebutannya Blood Kelp? Karena dia menghasilkan blood oil tentunya, dan ada kelp squid. Dan teman-teman, Blood Kelp ini, kelp itu kan apa ya, rumput laut atau ya sejenis ya, dia itu penghasil blood oil. Terus udah itu dia berada di kedalaman itu sekitar 200-300 meter, jadi dia nggak dapet cahaya yang cukup, jadi dia warnanya putih gitu. Dan ya itulah, kalau menghasilkannya blood oil kenapa ya, itu misteri planet ini teman-teman. Dan itu mungkin nutrisi di planet ini atau plankton yang kita cek. Oke teman-teman, kalau gitu udah dulu, di skip dulu ke markas. Oke teman-teman, kita udah balik ke markas dan ini dia teman-teman, kan kita udah punya jam jet upgrade. Nah sekarang ini ada prawn suit thermal reactor yang lagi aku mau bikin, pakai 3 uraninite crystal dan 3 kyanite. Kita langsung ambil aja 3 kyanite, kebetulan cukup. Terus lithium, kita bikin plasteel ingot. Terus aja yang kita tinggal butuh uranite kristalnya lagi 3. Nah, itu tadi aku disimpan di sini. 1 2 3. Oh, advanced bargaining kit, bukan plasteel ingot. Oke, apa yang dibutuhkan oleh Advanced Wiring Kit, kita cek. Oke, okay, 2 gold sama 1 computer chip. Computer chip itu pakai gold, copper wire, table coral sample. Mana 2 copper wire? Copper. Sudah habis. Ini gold. Kayaknya di Simot atau di Cyclops ada. Oke, udah masuk. Kita bikin copper wire-nya. Terus kita ambil table coral sample 2 dan tinggal gold 1. Table coral-nya dekat tenang. Cuma di sini doang.
Oke, udah. Oh, goldnya belum. Gold, mana gold? Sini harusnya. Itu kopek oil. Berarti di sini teman-teman gold. Dan kita bisa bikin ya komputer chip dan 2 gold. Banyak banget pakai goldnya ya. Oke, jadi Volkswagen kit. Dan nanti kalau Kudi pengen upgrade juga Cyclop hal modulnya, tapi nanti aja. Itu plus jelingotnya banyak gitu. Kalau Kudi baru punya ingot mana ya? 1, 2, 3. Oh, ini bukan ingot. Berarti harus nyari lagi. Oh, ini baru 3 titanium ingot. Nanti kalau Kudi cari lagi. Sekarang kita bikin teman-teman. Kita pasang teman-teman. Console thermal reactor. Oke. Ini energinya udah 99. Dan di sekitar daerah sini ada tempat panas sih. Aduh. Ini dia teman-teman. Apa dia bisa isi energi? Panas sekali, langsung kencang energinya teman-teman. Langsung penuh teman-teman, 100% sekarang energinya. Mantap. Ya, berarti di lava zone udah nggak khawatir lagi teman-teman. Aku bisa tenang di lava zone nanti. Oke. Kalau gitu karena udah karena upgrade nya udah jadi, kita udah dapet juga night crystal. Tadi juga ketemu precursor gates, tempatnya alien yang sebenarnya kita yang alien, tempat penduduk asli di sini yang tadi ada iron crystalnya. Dan episode ini selesai teman-teman. Thank you udah mau nonton video ini. Ya, apalagi yang ini agak kurang kerjaan, tapi bermanfaat buat dapetin upgrade. See you next time. Gua Kudi. Slow aja.